Oke, selamat datang di konten channel Negarwa Time. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis 15 Juni 2023. Gimana ya? 2023. Pada kesempatan kali ini, pagi hari di Pelabuhan Sanur. Padat merayap, kita lihat di depan kita semeton. Ya, kita bikin konten. Ini konten udah lama, gak pernah bikin konten. Ini bunga, bunga kemang kertas warnanya putih semua. Itu adalah pelabuhannya. Ya agak silau karena mataharinya sudah terbit semeton. Ya, jadi ini ya. Ini adalah, wah, di situ ternyata. Sebentar, kita akan eksplor. Nah, itu untuk keberangkatan-keberangkatan ya. Jadi hari ini sangat padat merayap, situasi antrean membludak di Pelabuhan Sanur. Nah, ini adalah Pelabuhan Sanur, saya dari arah utara di sebelah kiri. Wow, sangat padat, kita dekati dulu. Dan itu adalah parkir-parkirannya. Wow, sangat membludak sekali ya. Ini kita tidak boleh masuk ke sini. Ya, jadi tutup. Jadi seperti ini adalah pelabuhan Sanur untuk menyeberang ke Nusa Penida ya. Parkirnya di sana. Oh, padat sekali ini, teman. Ini orang-orang luar nih, banyak nih. India. Wah, sampai di sini banyak yang duduk. Banyak juga guide-guide-nya ini yang mengantarkan. Jadi ini adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Fasilitas Pelabuhan Laut Sanur Bali. Pantai Matahari Terbit. Padat merayap. Padat, sungguh-sungguh padat. Di atas juga padat. Padat sekali, semeton. Ini banyak orang India. Wah, padat sekali. Oke, sekian dulu channel Negarwa Time. Ini banyak sekali bule-bule yang berangkat ini. Sanur sudah padat merayap di hari Kamis. Tuh, banyak sekali ini kepadatan terjadi di Sanur. Oke, sekian dulu channel Negarwa Time, jangan lupa subscribe ya, insyaallah.